Baik pendengar, terima kasih saat ini sudah bersama kami di Lorata pagi ini. Kita juga uh, akan mengetahui informasi cuaca maritim ya wilayah Nusa Tenggara Timur. Dan saat ini sudah bersama kita di jung telepon uh, Prakirawan stasiun meteorologi Kupang Priscilia Tati Bernard. Selamat pagi, Priscilia. Selamat pagi Bu. Baik, silakan informasi cuaca maritim wilayah Nusa Tenggara Timur. Baik, selamat pagi para pendengar setia RRI ND dimanapun berada. Berikut ini kami sampaikan perakiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 19 Juli 2023 pukul 8 pagi hingga 19 Juli 2023 pukul 8 malam hitam. Waspada gelombang tinggi dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang akan terjadi di wilayah Selat Sape bagian selatan, Selat Semua bagian barat, Laut Sawu, perairan selatan Kupang Rote dan samudera Hindia Selatan Kupang Rote yang berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Selanjutnya, waspada potensi gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 3 meter yang akan terjadi di wilayah Samudera Hindia Selatan Sumba Sabu yang berisiko tinggi terhadap kapal feri. Kondisi cuaca di perairan NTT umumnya cerah berawan dan arah angin yang bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 37 km per jam. Demikian informasi perkiraan cuaca maritim hari ini. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Priscilia. Selamat pagi, selamat bertugas kembali. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. RRI ND, informasi dan inspirasi.